Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sampai juga kita kepada bulan yang dirindukan orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kualitas permata pada kilaunya. Kualitas pedang pada tajamnya. Kualitas rumah pada perlindungannya dari angin kencang dan panas terik matahari. Di mana letak kualitas manusia? Manusia akan dilihat pada ketepatan kata-kata dengan perbuatannya. Disitulah Ramadan membentuk diri seorang manusia. Pada saat Ramadan datang, seorang Muslim berniat bahwa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang orang untuk menantangnya, dengan kata-kata kasar, sumpah serapah, caci maki. In syatamahu ahadun. Kalau datang orang mengajak bertengkar, berkelahi, falyakul hendaklah dia mengatakan, inni so'im, inni so'im. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Madrasah Ramadan mendidik manusia untuk memperlihatkan kualitas diri bukan kepada manusia yang lain, tapi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah di hadapan malaikat yang menilai segala gerak-gerik, langkah kaki, hayunan tangan, bisikan hati, apa yang terlintas dalam pikirannya. Ketika ada orang menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu yang lain, tapi kemudian dia tak mampu menahan amarahnya, dustanya, bohongnya, kata-kata kasarnya, apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Man lam yada Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata bohong, kata-kata tipu, wal dan perbuatan bohong, dusta, tipu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa Maka Allah tidak membalas, tak perlu pada perbuatan yang menahan makan dan minum. Kalau binatang itu yang ditarik adalah talinya, maka manusia itu adalah yang dipegang kata-katanya. Maka kata-kata orang yang berpuasa yang keluar dari mulutnya adalah tasbih yang keluar dari bibirnya adalah tahmid gerak langkahnya adalah takbir semuanya bernilai berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan tiba di sanalah orang beriman akan diperlihatkan kualitas diri laisa syadidu bisur'ah ah. orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat wa innamasyadidu man yamliku nafsahu 'inda ghadab. tapi orang yang kuat menurut Islam adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika amarah itu datang. Kalau makanan tidak masuk ke dalam tubuh, kadar gula dalam badan turun, lapar, haus, panas menyengat, maka emosi pun naik. Tapi pada saat itu tampak kualitas orang beriman. Dia bukan jaim jaga image di depan orang lain. tapi dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang kosong tak ada orang lain tidak ada satu pun yang memperhatikannya andai dia mau berbuat dosa apapun bisa dia perbuat tapi saat sedang berpuasa dia merasakan muraqabatullah pengawasan Allah Subhanahu wa taala kalau takut berbuat dosa karena atasan dia akan keluar kota Kalau takut berbuat salah karena kamera CCTV akan ada pemadaman bergilir, boleh jadi ada kabel yang akan dimakan tikus. Tapi pada saat berpuasa, satu kali air masuk ke mulut untuk berkumur-kumur bisa saja meludahnya berkali-kali. Maka integritas, keyakinan, kekuatan, kepercayaan diri, kualitas manusia sedang dibangun lewat madrasah yang disebut dengan madrasah Ramadan. Keluar dari Ramadan menjadi orang yang disiplin, mengatur emosi, cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas secara emosional. Itulah orang yang berhasil keluar dari Ramadan, menemukan jati dirinya, kepribadian yang sempurna la'allakum tattaqun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantikan saat-saat azan maghrib berkumandang, masa-masa terkabulnya doa. Isi dengan tasbih, tahmid, takbir dan salawat. Di saat itulah kebahagiaan akan datang kepada orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.